Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perjumpaan kali ini masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur yang barokah, dijauhkan dari penyakit zahiran wa batinan. Dan semoga selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, ada sebuah amalan zikir pembuka rezeki, amalan ringan yang membuat rezeki datang berlimpah. Banyak amalan yang bisa kita lakukan untuk membuka pintu rezeki yang Allah berikan. Salah satunya melalui amalan berzikir. Nah, ketika rezeki seret, kita dianjurkan mengamalkan zikir pembuka rezeki yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah rezeki akan mengalir lancar. Dalam Islam, rezeki sendiri adalah bentuk kenikmatan Allah yang wajib manusia syukuri. Hal ini disampaikan Allah melalui Al-Qur'an. Wa ittazna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Berzikir adalah salah satu hal yang penting agar manusia senantiasa mendapatkan rezeki dan nikmat hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan yang dihasilkan dari berzikir ini, mulai dari diampunin dosa hingga membuka pintu-pintu rezeki tersebut. Kalimat-kalimat zikir untuk membuka pintu rezeki yang harus kita amalkan yaitu bacaan La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, tiada dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang lambat datang rizkinya, hendaklah banyak mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah. Hadis riwayat At-Tabrani. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, semoga kita semua bisa mengamalkan amalan ini dengan istiqomah, dan semoga hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.